Tapi malangnya syarikat yang dah gagal ni dibagi balik. Bagi pula jual dengan lebih mahal. Jadi mungkin ada permainan-permainan yang telah. Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tan Sri Noh Omar membidas sikap lepas tangan Kerajaan Selangor berhubung isu pampasan kepada peneroka tanah di Ijuk. Beliau berkata tindakan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pemaju untuk menyelesaikan isu itu tidak boleh diterima sama sekali, malah menggambarkan kelemahan pentadbiran Menteri Besar Selangor itu. Beliau yang juga pengerusi Barisan Nasional Selangor berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang Bestari Jaya hari ini. Noh turut membangkitkan persoalan mengenai dakwaan keputusan penjualan tanah di Ijuk kepada pihak ketiga yang ditentukan pemaju lama itu sendiri bukannya kerajaan negeri. Bahkan nanti mungkin nanti boleh pisahkan ada yang terima dan ada yang tidak. Tetapi perjanjian yang kata RM150,000 dengan sebuah rumah itu dibuat waktu perjanjian lama. Waktu perjanjian lama. Dan juga harga tanah itu harga tanah perjanjian. Tapi apabila dia dapat keluar tanah itu dengan mahal RM150,000. Dan kalau nak berganti pampasan ini di RM400,000 bakinya lagi dan RM700,000 lagi. Kemana pergi? Kenapa? Jadi sepatutnya saya dan bang ini jangan melihat Tan Sri Jaya Ibrahim yang kononnya dituduh nak jadi alat kepada Barisan Nasional. Tak. Ini usaha yang dibuat oleh Tan Sri Jaya Ibrahim bagaimana beliau yang juga terkenal sebagai orang tokoh korporat nak memberi pembelaan kepada peneroka-peneroka. Bayangkan kalau tanah itu dulu diambil alih kerajaan negeri, saya yakin tentu lebih banyak pemasaran yang ada dapat. Tentu lebih terbela nasib mereka kerana terus di bawah di dengan kerajaan negeri. Saya itu keramatkan sedikit.